Saudara, penembakan mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang berkampanye untuk pencalonannya kembali membuat warga di lokasi penembakan panik. Berikut ini adalah suasana riuhnya lokasi kampanye Donald Trump di Pennsylvania, di mana pengunjung yang hadir kaget dengan bunyi tembakan yang terdengar dan ternyata mengenai Trump. Setelah Trump ditembak, terdengar bunyi tembakan lain beberapa kali. Penembakan tersebut kini sedang diselidiki karena disebut sebagai percobaan pembunuhan terhadap mantan presiden dan calon-calon dari Partai Republik. Penyelidikan sedang berlangsung, namun tim kampanye Trump mengatakan bahwa mantan presiden itu baik-baik saja. Jaksa setempat mengatakan tersangka pria bersenjata dan setidaknya satu orang yang hadir di kampanye tewas. Probably 20 million people. And you know that's a little bit... He's gone!